Selamat lemai guys. Selamat petang semua teman-teman. Petang ini saya mau masak ikan geli. Tapi saya masak dengan aluminium lah. Saya masak dengan ini. Saya baru beli ini guys. Ikan geli saya beli ini. Okay guys, ikuti video saya seterusnya. Nanti tengok saya macam mana saya masak. Ini ikan keli guys. Saya mau bunuh dia dulu pakai garam guys. Ini masih hidup lagi guys. Kita bunuh dia guna garam. Dia dah mati. Tapi hidup dia. Okay guys, ini keli yang sudah dipotong tadi ya. Saya mau tuangkan bagi dia cuka, biar lendir dia hilang. Nah, tuangkan cuka sedikit. Okey, dia ada tak daun dia. Biar lendir dia hilang. Guys, saya guna ini guys, aluminium. Ini saya guna ini. Kita buka dulu. Yang ini. Macam ni guys. Lepas tu guys, saya alas daun pisang. Alas daun pisang. Ikan keli kita mau letak rempah dia, mau simpan rempah dia. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, serai, cili besar dan cili kecil. Batu tomato. Tak masuk terus, guys. Betul, kita masukkan asam kuping. Biar dia masam-masam sikit, guys. Okey, cukup. Kemudian kita masukkan Ajinomoto. Secukup rasa. Dan oh,
suri guys. Garam habis guys, nak kena buka baru. Masukkan garam. Nak kena masin sedikit guys. Biar dia terasa sedap. Masak macam ni kalau tawar tak sedap guys. Lebih dia masin sedikit. Okay guys. Lepas tu kita masukkan. Oh ni terlupa guys. Kita masukkan halia. Sorry guys terlupa. Halia. Lepas tu kita masukkan kunyit hidup yang sudah ditumbuk. Lepas tu guys. Kita bagi dia air sedikit tadi. Ini air kunyit. Okey. Lepas tu tak tahu. Okay guys, kita biar dia sekejap dalam 2 minit biar rempah dia meresap. Okay teman-teman, kita masukkan ikan keli. Lepas tu kita tutup dengan daun pisang juga. Okey, kita lipat ini. Teman-teman, kita lapis dia lagi teman. Dia agak tebal sikit. Okay teman-teman, kita masak dia guna lampu gas lah. Ni dapur gas. Saya tak ada dapur kayu belum buat lagi teman-teman. Kita pakai dapur gas. Kalau dapur kayu lah memang sedap. Ni pun tengoklah. Okay, biar dia macam gini. Okay, kita buka lampu, buka gas kita. Okay teman-teman, bagi dia, bagi api dia slow. Okay teman-teman, nanti kita tengok dia lah sampai dia masak. Tonton video saya sampai habis. Okay teman-teman, kita terbalikkan dia. Okay teman-teman,
Okay guys, kan kali kita aku sudah masak, sudah mendidih, tengok sudah keluar asap. Wangi. Okay guys, kita buka dia. Okay teman-teman, jom kita buka ikan keli kita. Tengok macam mana dalam teman-teman. Bau dia memang mantap ya teman-teman. Memang bau dia memang mantap. Panas. Guys, tengok guys, memang mantap. Tengok guys, hasil dia. Guys, tengok. Saya akan mencuba dia dulu. Cuba deh dulu guys. Saya mencuba deh. Bau dia memang mantap guys. Ini hasil deh guys. Okay guys, jom kita makan guys. Tomato. Wah, dia memang sedap guys. Lihat. Masak macam ni teman-teman, mesti mau alas dua pisau teman-teman dengan
belum nih om nih. Jangan direk terus masak pakai ini ya, tak bagus. Mesti mau kena alat daun pisang yang apa tuh daun yang besar-besar tuh. Saya orang ambil daun buat luas tuh buat gitu. Tapi daun pisang bagus lah. Oke teman-teman, teman-teman. Setakat ini saja video saya petang ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke, teman-teman.